kalau nak kita pinjam tak detail, barangkali boleh habis malam ni juga. Okey. Baik. Cuba bayangkan bila kita merasakan subhanallahi ma fis samawat. Berhenti kat situ sikit, kita merasakan rasa apa tadi? Rasa malu dan rasa takut juga. Sebab apa? Semua makhluk ini bersihir pada Allah. Dan kalau makhluk ini marah pada kita bila kita buat maksiat, bumi yang kita pijak ini malah terbongkar oleh kerana kita buat benda yang tak senonoh, oleh kerana hati kita tak bersih, tak jernih, kita pijak lift yang tengah berzikir itu digeram kat kita, diempaskan diri ini. Takut tak kita? Sebab wayu dan besi itu berzikir. Sebab tu kalau kita pijak bumi ini, pijaklah dia dengan, kalau boleh, jernihkan hati kita. Walaupun orang buat tak senonoh pada kita, tapi kita adalah merupakan orang yang jernih. Dan besi-besi itu bila dia berzikir, dia tengok kita, dan kita pun masuk dalam keadaan berzikir juga. Masuk-masuk lift tengok orang tak ada kuih. Okay. CCTV ada dalam tu kan. Jadi maksud saya, rasa batu, pasir, simen, kipas, angin, pokok, daun, semuanya berzikir. Dan kita rasa, ya Allah, malunya aku sendiri naik lift tak berzikir. Kalau kita naik, bismillahirrahmanirrahim, kita berzikir, burung-burung, kicauan dan sebagainya. Sama ada yang jamid, yang jamid maknanya yang beku, ataupun yang mengalir, yang bergerak. Semuanya berzikir pada Allah. Dan kemudian Allah katakan wa huwal azizul hakim. Baik, dalam pada kita rasa Allah maha hebat, segala bertasbih padanya, pokok batu dan sebagainya, kemudian Allah SWT menyebutkan dia al-aziz dan al-hakim. Tiba-tiba berlaku sekali lagi dalam bahasa balaghah dia panggil iltifat. Iltifat ni saya pernah sebut tu tukar topik. Al-Quran ni antara ni balaghah ni, kalau siapa mengkaji, dia tengah sebut satu benda tiba-tiba tukar tajuk lain. Pertukaran tajuk itu menyebabkan otak kita tersentak, bagi mereka yang faham. Seperti kita baca Fatihah, ada iltifat dalam itu. Kan kita dah sebut alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kita sebut dialah yang begini, dialah yang begini, dia yang begini. Tiba-tiba ia kena berdua, ia kena setai, engkaulah yang aku sembah, engkaulah yang aku mohon pertolongan. Kenapa tak kata alhamdulillah, segala puji bagi engkau Tuhan sekian alam, arrahman, engkau lah yang bersifat pemurah lagi penyayang, maliki yaumiddin, kita tukar pada engkau lah yang menguasai hari pembalasan, dan teruslah, dan engkau lah yang aku mohon pertolongan, engkau lah yang aku sembah, dan engkau lah yang aku mohon pertolongan. Tetapi ayat dalam surah Al-Fatihah, kalau kita dapat merasakan iltifat tadi, sebut dialah, 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 tiba-tiba engkau lah yang aku sembah, engkau yang aku mohon pertolongan, itu dia panggil iltifat. Dan siapa yang faham itu akan terasa maknanya. Siapa yang baru hari ini faham iltifat dalam surah Al-Fatihah? Siapa yang masih tak faham lagi? Apa Ustaz ni cakap? Saya tak tahu yang dah faham. Yang dah faham tu masya Allah, moga Allah ganjilkan ilmu dia. Iltifat ini ialah peralihan ketika suatu topik bercakap pasal topik lain, ataupun menggunakan ganti nama lain, tiba-tiba Allah tukar. Dan kita rasa, dan ketika itu soalan besar, tiba engkau lah yang layak aku sembah, engkau lah yang, sedangkan dia dikatakan dialah yang maha, dialah yang maha, dia yang maha, tiba-tiba bertukar, engkau lah. Berarti tadi kita merasakan kita kecil, dia tiba-tiba kita tak ada pilihan, maka dialah yang bersifat ini, dialah yang bersifat ini, dialah ini, maka terus minta pada dia, engkau lah yang aku sembah, engkau lah yang aku mohon. Maka semakin khusyuk semakin subuh kita pagi ini, bila sampai dekat alhamdulillahirrahmanirrahim, dia kena buat dia rasa iltifat itu. Tapi saya takut lepas assalamualaikum, teringat, lupa tanya minta sikit, sempat lagi untuk solat-solat yang lain. Okay. Ini juga ada iltifat. Kita dah kata segala puji bagi Allah, tasbih tadi telah bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang di bumi ini. Dan dia maha aziz, gagah, perkasa, hebat, berkuasa. Tetapi dia maha bijak sana. Dan tiba-tiba Allah panggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang wahai orang-orang yang mengaku beriman. Baik, ya ayyuhal, tiba-tiba Allah panggil kita. Terkejut tak? Kalau tak terkejut tu belum hadir lagi makna ketinggian. Kita mengatakan maha suci Allah, segala puji bagi Allah, segala yang di langit dan di bumi berkasih kepadanya, dan dia tiba-tiba saja yang hebat, yang berkuasa itu panggil kita.
wahai orang-orang yang mengaku beriman. Dan apabila kita dipanggil, cepat-cepat kita kena seolah-olah apa? Jawab. Ya Allah, akulah orang yang mengaku beriman. Apa yang kau nak cakap dengan aku, ya Allah? Rasakan benda itu. Sebab Allah memanggil. Jangan tak, ini Allah panggil orang munafik tadi yang kata kat sahabat-sahabat Nabi, kami ini sebahagian daripada kamu dan kami ini akan bersama kamu. Tiba-tiba tak buat dan dia kena marah. Dia tak nak kita dalam Al-Quran ini mesti rasakan apa? Kita, ya Allah, aku yang kau panggil aku nak. Dan Allah terus bertanya pada kita dan kita seolah-olah terkapak-kapak nak jawab. Lima takulu namala taf'alun. Kenapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukan? Tersentak kita. Terpanjar kita. Dalam panggil, kemudian Allah bertanya pada kita. Pulanglah pada kita bila kita sampai ayat ini, kita nak simulasi dalam minda kita. Ya Allah, adakah engkau yang kemasukkan? Adakah aku yang engkau masukkan? Apakah betul aku ada bercakap satu benda yang... Tapi kalau hati kita tak jernih, kita akan kata, tak ada, mana aku buat salah, tak ada. Kan? Cepat menafikan, aku ni baik sebenarnya. Bila kita. Tapi kita kena berlatih mencari Allah, entah-entah. Betul, bukan entah-entah, memang betul. Tadi, ya Allah, malunya aku, ya Allah. Kita lintaskan macam itu. 50 nama. Dan tak cukup dengan itu, Allah SWT macam marah pada kita, kaburah waktan. Amat besar kebenciannya, kemarahannya di sisi Allah terhadap mereka, terhadap kamu apabila kamu bercakap antakulu mala. Untuk kita bercakap mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukan, kita cakap tapi tak buat, sangat dibenci, sangat marah. Tadi dah sebut subhanallah, bertasbihlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tadi dah sebutkan wahwal azizul Hakim. Dan sekarang Allah panggil kita, tanya kita, kenapa? Bila kenapa itu seolah kita dah buat. Dan kemudian Allah tambah lagi, kabura maqtan inda Allah. Kemurkaan yang sangat besar, kemarahan, kebencian yang di sisi Allah. Apabila kita hanya bercakap tapi tidak memperkotakan apa yang kita cakapkan itu. Kita tidak melaksanakan apa yang kita bercakap. Puan Putih kata, do the talk. Walk the talk. Bukan do the talk, walk the talk. Walk the talk. And talk the walk. Ceritakan apa yang kita buat. Apa? Ceritakan apa yang kita buat. Kita balik. Kita buat terus tadi kan. Kabura maqtan inda Allah, sangat marah. Dan kita pun rasa, ya Allah, rasa bersalah, rasa tak kena, rasa itu. Dan bila kita rasa bersalah, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu. Sebab kita nak merayu, ya Allah, ampunkan, ya Allah, ampunkan. Tetapi Allah cepat-cepat memujuk kita balik. Tengok ayat yang ke tiga itu, ayat yang keempat itu, Allah pujuk kita balik. Dan inilah teknik, teknik pengajaran subhanallah. Allah mengajar kita. Sekali-sekali buat orang rasa bersalah, orang rasa pernah pujuk dia balik. Orang rasa pernah pujuk dia balik. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun. Bahawa Allah SWT sangat sayang. Tadi Allah sedang seolah-olah Allah menunjukkan dia murka dan marah pada kita. Dan kita terpinga-pinga. Macam mana nak kuatnya Allah? Macam mana aku ada dosa? Macam mana? Tiba-tiba Allah SWT menyebutkan bahawa semuanya dia sangat sayang, sangat gemar, sangat suka, sangat mencintai. Allazina yuqatiluna fi sabili, yang berjuang pada jalannya dalam keadaan apa? Saffan, dalam keadaan susun. Ka'annahum bunyanun marsus. Bagi siapa yang memilih untuk berjuang pada jalan Allah seorang-seorang, dia termasuk tak dalam ayat ini? Ya, barangkali dia cuba buat sesuatu yang betul, tapi Allah belum cukup sayang pada dia. Untuk kita mendapat kategori disayangi dan dicintai oleh Allah, nak tak nak, kita kena gabungkan diri kita dalam satu pasukan. Anda nak kata pasukan mana, itu perbincangan yang lain. Anda nak tentukan pasukan mana, satu perbincangan yang lain. Tapi tanya pada diri kita, adakah kita telah gabungkan diri kita dalam satu pasukan yang mana kita adalah sebahagian daripada anggota pasukan itu, yang Allah SWT gambarkan bunyanun
marsus, bagaikan bangunan-bangunan yang tersusun. Ka'annahum bunyan marsus ini bagaikan bangunan yang tersusun. Ulama-ulama tafsir menyebut multasikun. Multasikun maknanya melekat antara satu sama lain. Ba'duhu bi ba'din, melekat antara satu sama lain. Mutamasikun, asyaddut tamasuk, bererti dia saling memegang antara satu sama tadi melekat, dan kemudian dia saling bergantung dan terpaut antara satu sama lain dalam perjuangan ini. So kalau duduk dalam saf tapi gongak-gongak, adakah termasuk dalam apa yang dikatakan? Tak termasuk. Mengaku saja dalam saf tapi tidak melekat dan berpegang-pegang, mutamasik maknanya bukan pegang tangan tapi macam nak kata terikat antara satu sama lain, mutamasikun maknanya satu jatuh yang lain pun, satu jatuh yang lain tak jatuh lah kan, betul? Sebab dia melekat, melainkan kalau roboh satu bangunan ke dinding maknanya tak ada yang jatuh lah. Sebab kalau dia jatuh tu berarti dia tidak apa, tidak melekat dengan dinding yang susun itu. Ataupun dia boleh disebutkan bunian itu, kadang-kadang ulama tafsir menggambarkan dinding daripada bangunan, dan kadang-kadang bangunan itu sendiri. Begitu luas bahasa kalau kita katakan sofan tersusun satu-satu, ka'annahun bunyan, seperti bangunan yang tersusun. Tapi dalam tafsir dia akan menggambarkan seperti dinding-dinding. Sebab apabila bangunan, ia mesti terdiri daripada apa? Batu-batu blok yang disimen melekat antara sama lain. Kemudian dinding itu pula melekat antara satu sama lain, terbentuknya bangunan. Dan bangunan itu pula tersusun antara satu sama lain, nampak seperti itu. Dan sebab itu kalau kita merasakan kita salah satu seketul batu yang sepatutnya melekat dan kita tidak terikat, dan kita menyebabkan berlakunya lubang, disebutkan sini berlakunya lubang, maka seolah-olah keseluruhan saf itu tidak diiktiraf. Sebab apa? Mereka tidak menyusunnya dengan baik. Allah SWT sangat sayang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Baik, saya masih nak menghabiskan himpunan ayat ini sebelum kita masuk, kita tangguhkan untuk minggu depan ayat ya ayyuhallazina amanu yang kedua. Okay. Dalam keadaan itu berjihad, berperang, yuqatiluna maknanya akhirnya kemuncak daripada perjuangan, dia akan menyebabkan berlakunya apa? Peperangan. Sebab apa? Apabila kita membawa agama Allah SWT ini, tabiatnya kita akan bertembung, tak boleh dipisahkan. Kita baca surah Al-Fatihah, kita akan berjumpa. Walaupun agama ini mengajak kepada, saya selalu ulang hadis ini, la tatamannau liqa'al adu fatadribu riqabahum wa yadribu riqabakum fas'alullaha al-afiyah wa iza laqitumuhum fa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Jangan kamu bercita-cita untuk kamu membenggal kepala musuh kamu dan musuh pun balas balik. Jangan bercita-cita bila berpegang. Ini kadang-kadang orang tak pandai berpegang. Dia pegang, dia fikir bila aku nak bunuh dia, bila aku nak bunuh dia. Sebenarnya strategi pegang lebih jauh, lebih besar daripada itu. Jangan bercita-cita begitu. Bercita-cita apa? Fas'alullah al-afiyah, mintalah afiat supaya selesai masalah, tak payah pegang. Minta macam tu. Yang penat-penat pegang-pegang tu buat apa? Cuba elak untuk pegang. Susun strategi. Fas'alullah al-afiyah. Tetapi sekiranya Allah mentakdirkan kamu akan bertembung dengannya, dengan musuh tadi, fa'lamu annal jannata tahta dilalus, ketahuilah bahawa sungguhnya syurga itu di bawah pedang. Bawah kilangan pedang. Maknanya kena angkat pedang. Bersedia, bercita-cita supaya tak berperang. Ini kita jumpa orang nak bunuh. Nak buang. Akhirnya kita jadi orang yang negatif. Allah mengajar kita supaya apa? Fas'alullah al-afiyah. Praktiskan hadis ini. Minta kebaikan. Ini bergaduh dengan kawan sebilik, pergi. Suruh kau berlanggong, kau berlanggong tapi light, kau duduk dan dia pong, kau begitu, kau motor, kau balik tu kan, puas rasa hati. Ini apa jadi gaduh macam tu kan? Jadi kalau gaduh tu kena smart sikit, bukan saya suruh gaduh kan? Ini otak kita duduk tengah-tengah belajar, tengah-tengah buat notar, terlajar tengah-tengah kan, yang dikatakan jantung itu, tengah fikir jantung, dia fikir, gaduh, orang, kan? Ini tak masuk ilmu kan? Maknanya otak kita sibuk pasal gegam dan sebagainya. Tetapi kalau dah bertembung, dah tak boleh nak elak. Orang buat kita senang, bangkit dan dengan cara yang smart. Tadi, Baik. Saya nak katakan tadi, dalam hidup ini,
dalam kita menegakkan agama Allah, bila kita gabungkan dengan Allah, musuh utama kita siapa? Syaitan dan iblis. Dia akan pastikan kita ini bertembung ketika kita nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan pula disertai dengan apa? Dan kita baca dalam surah Al-Fatihah yang kita ulang sampai kita kena masak, kita ulang itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dan kita kena istihal, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kerana orang yang benci dan sesat ini akan sentiasa bertembung dengan kita walaupun kita nak bertembung dengan mereka. Dan disebutkan oleh Tafsir, ulama-ulama tafsir, bahawa yang dikatakan dibenci itu ialah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat itu ialah orang-orang Nasrani. Okey, pertama, musuh kita syaitan akan memastikan kita untuk, ya, kita dah baca ayat dalam surah Ibrahim tempoh hari. Ibrahim apa ni, syaitan kata apa? Aku cuma mengajar engkau yang kau ikut tak pasal, kan? Syaitan kata lagi, dia kata apa? Fala talumuni walumu am pusakum, jangan salahkan aku, salahkanlah diri kamu. Syaitan dah sebut macam saya dah bincang dulu kan. Jadi musuh kita syaitan, dia akan merancang menyusun supaya akhirnya kita terpaksa bertembung. Dan kita antaranya kita akan bertembung pula dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita akan bertembung dan akan dan akhirnya semata-mata kita nak tegakkan agama Allah, kita akan ditentang, kita akan dihalang. Kita nak pastikan supaya sistem riba ini tidak melata di atas muka bumi. Maka akan ada orang yang mempertahankan, mana boleh, kami nak terus sistem riba ini sebab kami nak dapat untung. Kalau kamu halang riba, kami tak akan dapat untung. Maka akan berlaku apa? Pertembungan. Kita akan pastikan supaya tidak berzina. Maka orang-orang yang nak berzina ini, orang yang berniaga di atas keuntungan berzina ini dan sebagainya, akan halang kita. Maka akan berlaku pertembungan. Kita nak menghalang orang isap dadah, kita nak selamatkan remaja dengan kasih sayang kita, nak kita nak ni, nak tak nak akan bertembung walaupun kita bercita-cita untuk tidak bertembung. Nah, pertembungan ini akhirnya kemuncaknya menagih kita untuk apa? Berjuang pada jalan Allah SWT. Sebab itu Allah SWT sangat, dia sebutkan yang kemuncak, Allah sangat sayang kepada orang yang berjuang pada jalan ini, orang yang berperang pada jalan Allah SWT dalam keadaan tersusun. So bila kita kata perang ni, bukan tengok saja orang bukan Islam tu nak perang. Kalau kita nak perang macam tu, maka kita tidak duduk dalam soh. Dalam soh kena tunggu apa? Arahan. Tak boleh pandai-pandai buat sendiri. Kita pernah berlaku tahun-tahun 70-an, bagaimana ada sekumpulan kononnya pendakwah pergi bakar kuil-kuil Hindu kan. Pelajar-pelajar MCKK pun terlibat masa tu, ex-boy, maknanya terlibat di bakar. Tak kerja kan, kesian dia. Tapi tak apa, moga-moga dia pun dah bertaubat. Tapi saya nak ceritakan bahawa tak boleh buat kerja macam tu. Kalau terpaksa berperang pun, ia diputuskan dalam satu pasukan yang besar, soft fun, tak boleh pandai-pandai pegang. Dia tersusun dengan kita katakan tadi. Baik. Nah, ketika Allah SWT ceritakan kepada dia, tiba-tiba sahaja Allah SWT memasukkan dua kisah pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dua kisah, iaitu kisah Nabi, iaitu kisah Nabi Musa, dan kemudiannya kisah Nabi Isa. Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa, pengikutnya hari ini dikenali dengan bekas-bekas pengikutnya ataupun orang yang mengaku pengikutnya satu ketika, iaitu bangsa Nasrani, Bani Israel, Nabi Musa. Dan Nabi Isa dinisbahkan kepada Nasrani. Tetapi kita lihat nanti, bila kita tengok pada Nabi Isa nanti, bukan Nasrani sahaja. Itu apa yang sedang berlaku, apa yang sedang berlaku dengan kita. Tapi untuk ayat yang ke-5 dan ke-6 ini, Allah SWT berkata, Qala Musa li qaumi. Allah SWT ceritakan perangai kaum Musa. Dan Allah SWT tunjukkan dialog Nabi Musa pada kaum. Qala Musa li qaumi, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'dunani, kenapa engkau menyakiti al-adab lima tu'duna ni wa qad ta'lamuna anni rasul, sedangkan engkau dah tahu yang aku ini Rasulullah. Bahawa permusuhan kita dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, dia tahu agama Islam ini sebenarnya agama yang benar bagi pemimpin-pemimpin mereka.
Bagi pengikut mereka, barangkali mereka tak tahu. Tapi bagi pemimpin mereka, mereka perancang-perancang mereka, golongan-golongan Zionis itu, mereka tahu sebenarnya. Mungkin pengikut-pengikut mereka yang tak tahu. Tapi sebenarnya pertembungan itu antara Nabi Musa dan kaumnya begitu juga. Kalau kaum dia sebenarnya tahu yang dia adalah Rasul Allah kepada mereka, dan dia datangkan untuk menyelamatkan mereka, untuk membetulkan mereka. Tetapi dalam pada itu mereka menyakiti Nabi Musa. Falamma zaghu, dan apabila mereka memilih untuk menyeleweng, zagh, mereka yang nak menyeleweng, dalam keadaan dia tahu itu adalah Nabi, azza wallahu, maka Allah pun selewengkan hatinya sejauh-jauhnya.